Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat malam. So, tadi saya ada tengok dekat Instagram lah. Ada request CatJPY. So, kita tengok lah macam biasa lah. Kita tengok di daily dulu lah. So, di daily, apa yang kita tengok adalah untuk kenaikan lah. Memang structure dia menurun, tapi di sini kita tengok dia buat lower high. Yang ni higher low. Yang ni lower high. So dia buat high baru lah. So dia buat high baru, dan kita tengok melebihi dia punya resistance di sini. Satu, lebih resistance di sini. Dua, dan melebihi resisten di sini. So untuk yang untuk Kanada JPY ni, saya melihat lebih kepada kenaikan lah untuk Kanada JPY ni. Tapi semakin lemah lah kalau kita tengok sini naik, mula-mula panjang dia. Kita tengok lah, this asli lah kita tengok. Naik satu speed, turun 40, naik pula 60 speed, turun 30 speed, naik pula 50 speed, turun 30 speed. So yang ni naik tinggi sikit, naik 60 speed, turun pula 40 speed. So yang ni naik 50 feet, turun 30 feet. So yang ni yang hari last malam lah, naik 20 feet. So mungkin keesokan pula hari Senin ni mungkin turun lah. So mungkin candle close dalam keadaan menurun. So tapi fokus adalah untuk buy lah. Kalau kita tengok, so kita tengok di sini dia berada di resistance sebenarnya. Ya, kita tengok pada resistance dia boleh naik dan dia juga boleh patah balik sebab dia baru lagi close ni. Kita tengok baru close 60 pip pada resistance. Resistance pertama dia dah berjaya breakout lah. Yang ni pun dia dah kira breakout sebenarnya. So mungkin dia akan berpatah balik sampai ke sini. So kalau kita tarik daripada Fibo lah, so kalau kita tarik Fibo, mungkin dia boleh sampai ke layer 1 atau layer 2 lah. Kalau kita tengok di sini ada satu key level untuk dia buat kenaikan lah. Yang cantiknya adalah di layer ni lah, 2, 3 dan 4. So sini pun ada satu cantik. So untuk kita tengok, ini adalah key level lah. So besar sikit. Kalau dalam ni ada dalam 50 pip lah key level ni, tinggi dia. So sesuai untuk buy di kawasan ni lah kalau nak tunggu. So kalau tak nak tunggu boleh sell, tapi saya tak sarankan sangat untuk sell sebabnya sebabnya trend masih uptrend. Tapi kalau tak silap saya lah, JPY kemungkinan akan menguat sekejap lah minggu depan. So boleh cuba cari sell, tapi fokus on buy. Tapi saya suka melihat buy di kawasan ni lah. Kalau kita tarik tengok kat mana dah sekarang ni, kita tengok EOT dia kat mana. So dah sampai EOT sebenarnya. So mungkin dia boleh turun lah. Yang kita tengok ni memang dah sampai EOT, so tak ada masalah lah untuk dia buat penurunan. Kali ni tengok dah lebih lah pada EOT. So kita tengok di daily.
kenaikan dia di sini sebenarnya. So EOT masih belum tercapai lah kalau tengok daripada kenaikan dia di sini. EOT masih belum tercapai, ada lagi dalam 40 pip. So kalau tak silap saya lah, hari Rabu ni ada News Canada lah, News Canada interest rate decision. So hari Rabu ni saya mungkin tak trade news saya selamat kot, saya akan sell tu sebab Canada saya nampak macam akan lemah lah. So kalau yang ni kita boleh anggap Canada akan lemah lah. So untuk hari Rabu ni boleh nak sell lah. So itu jangkaan saya saja, Canada akan lemah, mungkin akan kuat. Tapi apa yang saya tengok, paper Canada kebanyakannya akan lemah, tapi mungkin akan naik dulu ke, ataupun sebelum Rabu ni dia dah naik sampai ke EOT. Then news start je news Canada turun terus. Then ada candle correction lah untuk kenaikan. So mungkin itu berlaku sebab apa yang saya lihat di interest rate decision, tengok preview dan forecast dia memang nampak akan menurun, akan Canada akan weak. So sangat sesuai untuk sell Canada JPY ni lah. So cari tempat yang sesuai untuk sell. Kalau saya tengok tak ada tempat yang sesuai lagi lah untuk sell. Maknanya dia berada di atas dan tiada apa-apa ni lah candle signal, tak ada price action untuk menurun. So sekarang saya melihat untuk kenaikan dulu. So, mungkin akan sampai ke EOT dulu ke, saya tak pasti sangat. Tapi CAD JPY ni nampak macam memang akan ke atas lah sebab dia dah backup. So boleh cari buy di kawasan inilah, di key level ni. So itu saja untuk analisis CAD JPY. Terima kasih, assalamualaikum dan selamat trade lah. Setiap yang berhati-hatilah minggu depan sebab banyak news. Okay, assalamualaikum.